KE dan Maggie di sini. Inilah dia pemenang daripada Johor Bahru, Nur Azlan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi datang. Sama. Hari ini macam biasalah, Nur Azlan telah pun berjaya memenangi saya dan Maggie di sini dan juga memenangi RM2,000. Tapi sebelum kita nak bagi dia RM2,000 tu, kita kena tunjukkan dia demonstrasi macam mana resepi yang dihantar melalui www.sinar.fm tu. Apa nama resepi tu? Maggie Bandung. Oh, ke Bandung kita, Pak. Kamu biasa ke Bandung? Belum pernah, mimpi saja. Oh, mimpi saja. Air Bandung? Selalu. Selalu minum. Ya, tak apa. Yang penting hari ini walaupun tak ke Bandung, kita makan Maggi Bandung. Okey, cara-caranya. Apakah bahan-bahan yang diperlukan, Pak? Alright. Macam biasalah, saya rasa kalau biasa masak, orang kata untuk tumis tu, bawang merah, bawang putih dan juga lada serta halia lah. Kemudian ada sedikit sotong, udang, sayur sawi, tomato dan juga telur untuk pekatkan dia, nanti bandungkan dia lah. Telur ni, berapa biji telur ni? Dua biji telur, ya. Kita kacau-kacaukan dia. Alright, masuk sikit je. Sekadar untuk tumis. Nampak? Orang lama punya tempat isi minyak special. Nampak ni? Kan dah panas? Alright, okey dah panas. Cepat panas. Okey, kita masukkan apa? Bawang putih dulu. Okey, masukkan bawang putih. Alright. Masukkan bawang putih dulu. Orang bujang kan? Bujang lagi. Orang bujang. Takkan ni bujang lah. Orang bujang memang pandai masak Maggi nak. Saya masukkan semua ni. Bawang merah. Lada dan juga halia. Cili padi Ya saya. Cili padi dan juga halia. Untung cili padi je. Masukkanlah air kita. Mana saja air dalam cawan tadi? Tak ada dah. Cawan dah. Ni nak agak-agak lah ya. Aku tak cukup cawan ni sekarang. Okay, cukup tu dah. Orang kalau pakai masak dia tahu dah. Nanti sekejap. Akak tahu berapa banyak. Alright. Okey lah. Okay, kita tunggu sampai mendidih lah ni. Tidak, dia tak perlu tunggu sampai didih. Masa ni juga kita letak semua sekali yang ada dalam Nampak? Ni. Orang dah biasa. Krak. Jangan kau patahkan dengan orang macam tu je sudah. Okay, masukkan. Oops. Okay, saya tunggu masukkan. Rempah kari Maggi. Kau lupa nak post tadi. Kari ya? Saya bagi kari. Pakai. Alright, kemudian saya masukkan sekali dengan Maggi. Tapi saya suka dia hancur. Bila makan tu tak perlu nak tarik panjang-panjang lah. Alright. Senang masuk mulut lah. Ni gelojoh namanya, dek. Kalau kau masuk, turun masuk cepat habis. Pandai lah nak bagi orang lain share Express. Alright, dan saya terus masukkan semua sekali kecuali sayur dan tomato lah. Sebab sayur dengan tomato tu cepat masak. Okay. Ini cara-caranya. Alright, kemudian nak diajitkan cerita ni, kita kena tunggulah dia sampai mendidih. Bila dia mendidih tu, saya masukkanlah balance yang ada ni. Balance yang ada tu tuangkan. Ta-da! Nampak tu? Asap pun naik sampai ke langit. Dan hujan sudah. Sekarang ni bila dia mendidih ni, saya masukkanlah sayur dan juga. Sebab saya suka sawi, jadi saya letaklah sawi banyak-banyak. Okey, dan juga batang sawi yang lembut ni. Kemudian saya terus masukkan sos. Saya lagi suka sos lagi banyak lagi sedap. Sos cili. Sos Maggi. Cili Maggi semestinya. Baik kau masukkan sebotol sekali ni. Alright, dan juga saya tuangkan telur yang telah di oleh 2 biji. Oh, tu nak kena kacau ke apa? Ya, kacau. Wow. Jadilah Maggi. Menarik. Ni Maggi Bandung. Sayur dia banyak sikit. Bos ni boleh bos. Biasa orang Melayu mesti ada hiasan sikit kat atas ni kan. Saya terabuhkan daun sup, daun bawang. Sikit lah. Dan juga bawang merah sikit.
Okey, siap lah. Dah siap. Ah, mai sini. Tunjuk sini. Okey. Ah, inilah dia resepi mi Maggi Bandung daripada Azlan. Nampaklah orang kata dia pulak ni. Tak lemak. Sikit. Nak lagi? Apa sedap ni? Ya, tanya kita ucapkan kepada Azlan. Memang sedap. Ya, harap kepada anda semua. Jangan lupa tau. Cuba resepi Azlan. Okay, tanya Azlan.